Selanjutnya sambil menunggu pertandingan yang saat ini tengah berlangsung, Anthony Sinisuka Ginting, kita bergeser sedikit, flashback sedikit pertandingan sebelumnya. Ini Jonathan Christie, Jojo ini harus terima ya disingkirkan oleh lawannya dari India Lakshya Sen dalam match day terakhir di fase grup L nih. Skornya juga straight game 18-21, 12-21. Bagaimana Mbak Yun melihat performa Jojo di laga ini, Mbak? Ya, kalau dibilang sayang ya sayang banget ya, karena saya tadi mengawal sendiri pertandingan ini. Sebenarnya di awal game itu sudah unggul dengan 8-2, keunggulan yang cukup baik begitu. Kemudian 18-16, tapi memang di akhir game pertama Jojo ini kurang sabar dalam bermain ya. Jadi agak ada buru-burunya mau memenangkan pertandingan. Nah, ini yang membuat dia harus kalah di game pertama. Karena melihat rekor pertemuan sebenarnya Jojo unggul 4-1 ya atas Lakshya Sen. Jadi punya peluang yang cukup besar begitu untuk bisa menang tadi. Tapi keadaannya memang berbeda ketika itu pindah ke game kedua. Posisi lapangannya juga menang angin tadi. Dia kesulitan ya mengontrol bola-bola lambungnya, banyak bola keluar, dan Lakshya memenangi game pertama ini membuat dia cukup yakin untuk bisa mengambil game kedua, dan itu yang terjadi sepanjang perjalanan tadi itu, Mbak. Padahal sebelumnya di awal pertandingan kan Jojo lebih unggul ya, kalau tidak salah ingat 8-0 gitu, tapi 8-2. Tapi kemudian Lakshya bisa dengan cepat mengejar, menyusul ya. 7 poin. Nah, itu bagaimana? Apakah itu membuat mental seorang pemain jadi down gitu? Sementara nah, Lakshya berhasil bertahan dan konsisten dia. Kalau melihat pertandingan tadi 8-2 itu adalah awal ketika Jojo melakukan serangan, dan kita melihat Lakshya-nya ini belum terlalu in dengan pertahanannya. Tapi mulai di poin 8-2 itu dia sudah yakin dengan pertahanannya, dan ketika dipaksakan untuk melakukan serangan, nah ini yang berakibat fatal untuk Jojo dan kehilangan 6 angka tadi dalam satu kali servis gitu ya, Mbak. Dan kemudian ada perubahan pola permainan di situ, Jojo melakukan rally. Dia sudah tidak lagi banyak menyerang, rally cukup berhasil memimpin lagi hingga 18-16. Tapi 3 poin terakhir di game pertama itu dia buru-buru ya. Artinya kurang sabar. Tapi mungkin dalam permainannya Jojo melihat ada peluang untuk bisa melakukan serangan dengan baik. Tapi ya itu tadi kurang berhasil di akhir game pertama tadi, Mbak.